Digitalisasi pasca COVID-19 sangat berpengaruh bagi perusahaan di berbagai sektor. Maka dari itu, anggaran perusahaan untuk pengeluaran IT selalu meningkat setiap tahunnya dalam mengimbangi digitalisasi tersebut. Untuk mendukung digitalisasi, adopsi cloud, network performance optimization, dan automation application performance gencar dilakukan oleh perusahaan dan membuat adopsi SD-WAN di Indonesia semakin meningkat. Dengan skala transformasi yang begitu cepat, tentu perusahaan membutuhkan kemampuan pengelolaan jaringan yang baik untuk mendukung proses transformasi digital perusahaan. Jika dilakukan sendiri secara in-house, hal ini tidaklah mudah. Selain membutuhkan resource yang capable, biaya CapEx pun menjadi besar untuk menunjang tools yang dibutuhkan dalam mengelola jaringan. Maka dari itu, pertumbuhan market managed service diprediksi akan terus meningkat hingga tahun 2026 nanti. Hal ini menunjukkan bahwa ketertarikan perusahaan untuk menggunakan layanan managed service dalam mengelola jaringan terus meningkat.